Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau bahas tentang cara membuat akun Facebook tanpa email, tanpa nomor HP. Caranya, pertama buka Facebook dulu. Kita masuk ke akun lain, buat akun Facebook baru. Jadi di sini nanti kita akan buat akun fak ya. Selanjutnya di sini saya cuma rekomendasiin ya, cuma buat nama lengkap, pokoknya nama lengkap siapalah gitu. Sini saya mau buat nama Tegar Bagus. Ini tanggal lahir saya acak. Jadi ini nomor HP diganti dengan tulisan daftar dengan alamat email. Kita gunakan email yang berbeda. Kita masuk ke Google. Kita ketik 10 minutes. Jadi ini cuma akun email sementara. Batasnya cuma 10 menit. Kita masuk pokoknya yang paling atas. Kita tunggu dulu, nanti akan keluar email yang baru. Jadi teman-teman, ini emailnya yang dipakai, emailnya ini ya. Kita salin aja. Kita salin. Kita buat kata sandi, pokoknya ini saya acak aja dulu. Bentar, baru memuat akun. Sinyalnya di sini agak susah. Jadi kalian bisa buat akun sebanyak-banyaknya pakai akun fak ya. Jangan lupa nanti masuknya pakai akun 10 minutes. Kita disuruh masukkan kode dari email Anda. Jadi caranya untuk mengetahui kode email kita, masuk ke Google lagi. Nah, di sini kan ada muat ulang, tulisan muat ulang. Kita ketik muat ulang. Nah, di bawahnya ini kan ada kotak masuk. Ini kode verifikasinya 79384. Bisa juga langsung masuk atau kita ketik lagi kode verifikasinya 793 84. 793 84, konfirmasi. Nah,
ini kan udah akun udah dikonfirmasi dari Facebook. Jadi kita tinggal bisa buat sebanyak-banyaknya. Kita sudah masuk ke akun Facebook baru. Nah, tambahkan foto, pokoknya nanti tinggal diisi aja. Lain kali lewati. Ini udah jadi Facebooknya, teman-teman. Jadi kalau kalian mau buat banyak akun Facebook, caranya kayak gini. Paling mudah, simple. Jadi nggak pakai akun email ataupun pakai nomor HP. Udah bisa jadi buat Facebook. Jadi caranya gitu ya, teman-teman. Jangan lupa ikuti akun YouTube kami ya. Assalamualaikum.